Syederalun laga PSMS Medan kontra Persita Tangerang, babak 8 besar grup B Liga 2 Indonesia 2019 berakhir dengan skor 1-2 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hasil ini membuat Persita Tangerang lolos ke semifinal, sementara tim Ayam Kinatan harus kembali bermain di Liga 2 musim depan. Ironisnya, Syederalun, supporter PSMS Medan tampak begitu kecewa dengan hasil ini. Mereka bahkan menghadang bus timnya. Mereka meminta pertanggungjawaban tim. Aksi ini membuat petugas terpaksa menghalau supporter.